Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right, excellent. Ha? Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi dalam sesi sembang santai kita. Ha? Bersama saya, Pak Anwar, Mentor Oshim Mesanda. Dan Alhamdulillah, hari ini hari yang amat sibuk juga. untuk persediaan pada hujung minggu ni. Ha? Macam mana tuan-tuan tahu. Hujung minggu ni kita ada program IOP, Intensive OSH Professional. Untuk kali keduanya kita adakan. Kerana untuk membantu meningkatkan profession kita dalam safety. InsyaAllah doakan kesihatan saya. Doakan orang kata kekuatan saya untuk berkongsi pada hujung minggu ni. Dah hampir berkata 40 lebih orang yang akan join insyaAllah pada hujung minggu ni. Untuk kita pelajari the five principle. Bagaimana untuk menjadi seorang safety practitioner yang cemerlang. Dan juga hari ini juga saya juga sibuk menyediakan salah satu garis panduan juga standard yang akan dikeluarkan oleh insyaAllah CIDB. Saya tengah drafting dengan my team. Dan juga tadi sebelum sesi ni juga kita ada apa ni sesi mesyuarat dengan jawatan kata syura mereka yang terlibat dalam satu NGO di mana kita selain membangunkan satu tahfiz dekat Seremban insyaAllah. Doakan kesihatan saya juga untuk bantu mereka. Dan macam mana saya bagi tahu selalu, kepuasan sebenar seorang manusia tuan-tuan dan puan-puan adalah kita dapat berkongsi. Betul? Walaupun ilmu kita tak sebanyak mana. Bukan sebanyak mana pun. Saya pun bukan ada banyak ilmu pun. Saya pun bukan ada perkara yang yang ilmu pun bukan hak saya pun tuan-tuan. Ilmu yang saya ada cuma dipinjamkan. Always remember that. Apa yang ada dalam hidup ni, tulis kat situ, hidup ini cuma pinjaman. Apa dah? Pinjaman. Kalau kita fikir betul-betul, apa yang hak kita? Ya? Duit yang kita dapat, asalnya daripada majikan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Udara yang kita dapat ni pun daripada luar, lepas tu kita keluarkan balik pun. Makan yang kita makan, masuk, lepas tu akan keluar juga. Nampak? Badan yang kita dilahirkan oleh ibu bapa, akhirnya akan masuk dekat tanah juga. Nampak? So, apa yang hak kita? Apa yang kita ada? Itu persoalan dia. Betul? So, sebagai orang yang hidup, apa yang kita ada? Yang kita ada adalah kenangan dan juga sesuatu yang kita kongsi dengan orang lain. Itu sebenarnya penting untuk kita start berkongsi. Kalau tuan-tuan ada ilmu sedikit, sampaikan kepada rakan-rakan tempat kerja kita. Kalau kita ada sedikit pengetahuan, sampaikan kepada maybe rakan-rakan sekerja kita dan juga keluarga kita, orang-orang yang kita sayang. Betul? Walaupun satu huruf, walaupun satu ilmu, sampaikan. Tulis kat situ apa dah? Sampaikan walaupun satu huruf. Betul? Dan bila kita nak menyampaikan, kita mesti ada konten. Kita mesti ada ilmu. Kita mesti ada value untuk disampaikan. Bukan kita nak sampaikan sesuatu yang kosong. Gelas yang kosong, tak ada manfaat sangat kepada orang lain. Maybe adalah manfaat untuk menadah. Faham saya? Tapi kurang manfaat untuk memberi. So that's why untuk kita memberi, kita kena bersedia untuk belajar. Kita kena bersedia untuk mengisi botol kosong kita, gelas kosong kita, supaya bila gelas kita berisi, pemikiran kita berisi, emosi kita berisi, then kita boleh start berkongsi dengan orang lain dengan lebih baik. Kita kena faham tu. So that's why saya selalu tekankan untuk tuan-tuan dan puan-puan, selalu pastikan kita menggunakan masa kita dengan bermanfaat. Kita jangan sia-siakan masa kita kalau benda itu tidak beri manfaat pada kita atau beri manfaat kepada orang lain. Setiap saat yang berlalu mesti memberi manfaat. Tulis kat situ. Saya nak tulis kat situ, betul? Sebagai manusia, kita kena pastikan setiap saat yang berlalu, setiap masa yang berlalu, kita memberi manfaat. Sama ada memberi manfaat kepada orang yang kita sayang, beri manfaat kepada keluarga kita, maybe beri manfaat pada masyarakat atau memberi manfaat kepada binatang pun walaupun kita bagi makan pada dia pun. Betul? So therefore, jadikan setiap saat yang berlalu itu apa? Memberi manfaat. Kerana apa? Setiap sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat kepada orang lain. Itu dia kat situ. Dan sebagai safety practitioner, sebagai safety professional, sebagai orang-orang yang melaksanakan safety, tak kiralah anda triple S ke, safety coordinator ke, maybe safety officer ke, OHD ke, betul? So, anda adalah mereka yang terlibat secara langsung dengan safety.
Dan bila kita dalam safety, kita tak boleh lari daripada menyampaikan. Cuma bila kita nak menyampaikan tu, apa yang kita nak sampaikan? Bila kita nak menyampaikan itu, apa maklumat yang kita nak sampaikan? Okay? Tulis kat situ. Ada tiga perkara yang paling minimum yang you boleh sampaikan. Okay, tulis kat situ. Tiga perkara yang saya boleh sampaikan kepada orang lain. Okay, boleh? Okay. Pertama adalah dia panggil value. Apa dah? Value. Tulis kat situ. Yang pertama yang kita boleh sampaikan apa dah? Value. Apa perkara baik, apa benda yang kita patut buat sebaik mungkin, values kita boleh sampaikan. Kita on that particular part. Yang ketiga, kedua, kita boleh sampaikan apa dia? Peringatan. Ini benda yang kita patut buat. Ini yang anda kena buat. Ini yang perlu anda tahu. Betul? Kita sampaikan apa dia? Peringatan. Peringatan. Yang pertama tadi, value. Kita sampaikan value. Betul? Kita kena ikhlas. Kita kena, orang kata, jujur. Kita kena ada integriti. Kita kena berani. Faham tak? Value. Yang kedua yang kita sampaikan adalah peringatan. Betul? Kena sampaikan peringatan. So, kena buat ikut prosedur. Okay? Buat ikut apa arahan ditetapkan. Sampaikan peringatan. Okay? Yang ketiga, yang kita kena sampaikan juga apa? Kita kena sampaikan sesuatu yang... orang kata... halangan. Ataupun apa dia? Sesuatu punishment. Punishment ataupun... kesan. Tulis yang ketiga adalah kesan. Kalau kita tak buat ni, anda akan cedera. Kalau anda tak buat ni, anda akan meninggal awal contohnya. Kalau anda tak buat ni, maybe keluarga anda akan mendapat kesan dia. Betul? Kaki anda akan cedera. Nampak tak? So, kita memberi, yang ketiga apa dah? Kita memberi maklumat tentang sesuatu kesan. Kesan. Apa dah kesan? Pertama, value. Kedua, peringatan. Ketiga, kesan dia. Okay, so kena tahu kesan dia. Kalau kau buat macam ni, ini yang akan jadi. Kalau you buat macam ni, ini yang kita akan jadi. Kesan dia kita kena sampaikan. So, tiga perkara yang kita kena sampaikan. Apa dia? Values, peringatan dan juga kesan dia sekira benda ni tak dibuat dengan betul. So, that's why kadang-kadang orang tanya saya, oh, Encik Fakrul, kita nak sampaikan apa? Apa yang kita nak sampaikan? Benda apa yang kita nak cakap supaya orang dengar? So, tiga perkara. Paling minimum sebenarnya banyak lagi benarnya sebenarnya, tapi saya bagi share geli-geli je. Kita geli-geli je sampaikan tiga perkara minimum tiga perkara. Faham tak? Sama juga kita beritahu kenapa kena buat safety. Value bukan safety tu apa? Kerana kita nak pasti setiap orang sihat. Value dia apa? Setiap orang selamat. Value supaya setiap orang dapat bekerja dengan baik dan sihat. Dan ingatkan mereka, ikut prosedur, ikut SOP. Jangan ikut shortcut. Ingatkan dia. Dan yang ketiga, berikan juga kesan dia. Kalau kita tak buat ni, apa yang akan berlaku? Kaki akan cedera. Kita tak buat ni, apa kesan dia pada keluarga kita? Dan paling-paling teruk, kalau kesan dia apa? Kesan dia sekiranya anda berlaku, kita tak balik dengan selamat untuk jumpa anak bini kita. So that's why tiga perkara. Orang safety kena always kongsi tiga perkara ni. Berapa perkara? Tiga perkara. Faham tak? Tulis benda tiga perkara ni. So jangan sembang kosong, jangan sembang perkara yang tak ada maklumat. Tiga perkara ni sampaikan. Tiga perkara ni always bagi tahu orang lain. Hello, boleh? Nilai safety apa dia? Bebas daripada bahaya dan kebahayaan. Nilai kesihatan apa dia? Terangkan values. Terangkan juga apa dia? Okay. All that part kena sampaikan. Okay, boleh? Alhamdulillah. Okay, tulis kat situ. Bagus. bagus. Jangan shortcut. Betul. So, tiga perkara, betul? Value, peringatan dan juga apa? Kesannya. Kena beritahu. Kesan dia, apa dia? Kena denda RM50,000. Kena sampaikan benda tu. Okay? Macam kita ingatkan anak-anak kita jugalah. Ilmu ni tuan-tuan dan puan-puan bukan hanya kita gunakan tempat kerja saja. Tempat kerja lagi bagus. Kita boleh gunakan. Sampai tu dalam hidup pun kita boleh sampaikan juga. Panggil anak-anak kita contohnya sampaikan. Jadi seorang yang baik, seorang yang budi pekerti bagus, manusia yang berakhlak mulia, faham tak? Jujur, ikhlas. Kita sampaikan value. Kedua, kita ingatkan dia. Okay, apa yang kita kena buat? Homework jangan lupa. Homework kena buat. Pastikan tugas kita selesaikan dengan baik. Bagi dia peringatan. Dan juga kesan dia. Kau tahu tak kalau kau tak buat macam ni, you akan merosakkan masa depan you. Kalau you tak buat macam ni, you menjadikan orang lain tak percaya pada kita. Sampaikan benda tu. Minimum tiga perkara. Lo boleh?
Eh, belajar sesuatu malam ni? Siapa tulis? Saya belajar sesuatu. Tulis. Saya belajar sesuatu. InsyaAllah. Kerana saya yakin, tuan-tuan, sesaat kita bersama, saya nak pastikan ada sesuatu yang saya bagi untuk tuan bawa balik, tuan-tuan boleh gunakan. Ingat, bila kita buat toolbox pun, sampaikan 3 perkara. Kita buat morning briefing pun, sampaikan 3 perkara. Kita buat, orang kata induction pun, sampaikan 3 perkara. Loh, boleh? 3 perkara, bukan banyak sangat pun. Haa, dapat. Okey, boleh? Bagus. Jacqueline, Alhamdulillah. Ha? Dapat manfaat sikit-sikit? Okey, bagus. Ha? Just in lah ni. Okey, bagus. Nanti ulang kaji dekat atas tu. Ha? Bila kita nak sampaikan kepada seseorang, kita kena sampaikan berapa? 3 perkara. Betul? 3 perkara. Ha, tulis kat bawah tu apa dia. Kita share. Ha? Boleh sampaikan perkara tersebut. Safety pun sama juga. Bila kita buat morning briefing, sampaikan value, sampaikan peringatan, sampaikan juga kesan dia. Bila kita buat toolbox, sampaikan value, sampaikan apa yang dia kena buat dan juga sampaikan juga kesan dia. So value, peringatan dan kesan, 3 ni akan selalu bermain dalam lidah seorang safety practitioner. Dan benda ni bukan untuk tempat kerja je. Ia boleh gunakan juga dekat mana? Dekat rumah dan perjalanan hidup kita. Jadi setiap benda yang keluar daripada mulut kita, setiap perkara yang keluar daripada bibir kita, semua yang bermanfaat kepada orang lain. Ingat, sebaik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Boleh? Okay, good. So, malam ni kita nak sambung sedikit tentang the 5 pillar. Kenapa pentingnya 5 pillar ni? Semalam kita dah belajar sedikit tentang berani, betul? Ha, siapa yang saya nak share malam ni lagi? Bagi tahu saya nak. Tulis, saya nak tulis kat situ. Saya share. Sementara itu kita tengok siapa yang dah ada dekat sini. Dan jangan lupa, tolong, saya minta tolong share dekat 5 group yang anda ada. Tolong share dekat page anda. Tolong share juga dekat mana group-group safety. Supaya kita dapat sedarkan rakan-rakan safety ni kita, tuan-tuan. Rakan-rakan safety kita perlu dibantu. Rakan-rakan safety kita perlu disedarkan. Ha, kerana apa? Asyik-asyik kita mengeluh pasal majikan. Asyik-asyik kita mengeluh pasal pekerja. Asyik-asyik kita berkeluh pasal orang lain. Sedangkan sampai masa untuk kita perbaiki diri kita. Sampai masa untuk kita menambah nilai pada diri kita. Sampai masa untuk kita top up ilmu dalam diri kita. Okey, boleh? Siapa nak tulis itu? Saya nak lagi. Begitu, okey? So, kita tengok siapa yang dah ada kat sini. Okey, good. So, next kita ada kat sini. Hai, Surajan. Apa khabar, Surajan? Ingat? Sampaikan berapa? 3 perkara. Betul, Surajan? Okey, bagus. Cik Azhar kita, apa khabar? Cik Azhar, sehat? Okey, kita ada Encik Rosli kita. Apa khabar, Encik Rosli? Sehat, Encik Rosli? Dan kita ada, siapa yang ada kat sini? Say hello. So, kita ada Syarul. Paris, apa khabar? Syarul Paris, sehat? Okey, Syarul. Terima kasih, Syarul. Ada sama. Tony, apa khabar, Tony? Sehat, Tony? Excellent, excellent. Tony? Okey, good. So kita Jamaliah, apa khabar Jamaliah? Kita ada juga Alis. Alis Watmi, apa khabar? Alis, okey. Sihat. Dan kita ada Encik Rosli kita. Sarabanan, apa khabar Sarabanan? Sihat. Iskandar, salam. Excellent, always. Okey, Haizi, apa khabar Zee? Sihat Zee? Okey, good. Azizul, apa khabar Zul? Dan juga yang lain-lain, Jacqueline. Apa khabar Jacqueline? Tony, Vini, apa khabar Vini? Hai. Okay, good. So, in here, always remember that. Okay, mau lagi. Yeah, baru terus semangat. Excellent, excellent. Okay, good. Always remember untuk peringatan, tulis kat bawah tu. Siapa yang belum tulis, tulis kat bawah tu. Because why? Bila you tulis, you akan dapat manfaat. Bila you tulis, you akan ingat. Memang orang lain akan tulis. So, tulis kat situ. Kita bila menyampaikan kepada orang lain, kita nak menyampaikan 3 perkara. Berapa perkara? Tulis kat situ. Sebagai seorang safety practitioner, sebagai seorang manusia lah secara umum. Kita tak nak bual kosong. Kita tak nak menyampaikan benda yang tak bermanfaat. Kita kena sampaikan berapa? 3 perkara. Apa dia 3 perkara yang kita kena sampaikan? Sama ada morning briefing ke, induction ke, ataupun toolbox ke, atau maybe kita nak sampaikan anak kita pun, rakan-rakan kita pun. 3 perkara. Satu adalah value. Apa dah? Value. Nilai-nilai baik. Kita kena ikhlas, kita kena jujur, kita kena jadi seorang yang berguna dengan orang lain. Value yang kita pakai. Value yang setiap orang perlu ada. Yang kedua, kita kena sampaikan peringatan. Setiap orang pastikan pakai PPE. Setiap orang pastikan memakai
Ikut SOP. Faham tak? Kena ingatkan. Bila melintas jalan, hati-hati. Betul? Pergi dekat sekolah, belajar betul-betul. Faham tak? Sampaikan peringatan. Dan yang ketiga, kita kena bagi tahu ada apa? Kesan dia ataupun amaran. Apa dia? Kesan ataupun amaran dia. Kita kena bagi tahu tu. Kalau berhati-hati, lintas jalan tu berhati-hati. Kalau tak, nanti kena langgar motor abi yang susah. Kalau belajar tu, belajar betul-betul. Belajar pandai-pandai supaya masa depan anda terjamin. Nampak tak? Sampaikan kesan dia kepada seseorang itu. So, penting kita sampaikan. Tiga perkara. Betul? Dapat. Okay, good. So, malam ni kita nak sambung sedikit tentang the five pillar. Semalam kita dah share tentang apa yang kita perlu ada untuk jadi berani. Apa yang kita perlu bina untuk jadi berani. Apa yang kita perlu siapkan untuk kita jadi berani. Ingat semalam? Okay, betul? So, siapa yang belum dapat buku tu, bagi tahu. Saya tak dapat buku lagi. Okay, buku apa? Buku ni. Tak dapat lagi. The five pillar. Siapa dah dapat, bagi tahu. Saya dah dapat. Yang belum, bagi tahu. Saya belum dapat. Ada yang dah dapat pun tak baca pun. Betul? Ada yang dah dapat pun. Orang kata tak baca, belum baca lagi buku ni. So siapa yang belum dapat, bagi tahu. InsyaAllah nanti sehari dua lagi. Ada semalam tu yang bagi tahu belum dapat lagi. InsyaAllah kita akan bagi. Siapa yang dah dapat, bagi tahu. Saya dah dapat. Cuma dah dapat, baca tak baca tu nombor dua. Okay, good. So dalam buku Five Pillar ni saya terangkan perkara-perkara yang anda perlu lakukan, perkara-perkara yang anda perlu ada untuk jadi seorang yang lebih baik, seorang yang cemerlang. Kerana apa? Hak seorang manusia adalah untuk jadi yang cemerlang. Tulis kat situ. Hak seorang manusia adalah untuk jadi seorang yang cemerlang. Kita tak nak jadi orang yang biasa-biasa. Kita nak jadi orang yang cemerlang, orang yang boleh memberi yang terbaik. Tetapi untuk bina kecemerlangan, kita kena ada lima tiang seri. Tulis kat situ. Untuk bina kecemerlangan diri, kita kena ada lima tiang seri ataupun lima pilar. So penting benda ni. Penting. Kerana apa? Lima pilar ni akan menetapkan anda kepada posisi yang lebih bagus. Lima pilar ini akan meletakkan anda pada keadaan yang lebih baik dalam safety. Kerana anda akan berani dan lebih yakin. Yalah, macam rumah. Rumah pun nak kena ada tiang. Kita sendiri pun kalau nak jadi seorang yang cemerlang, kena ada tiang seri dia. Kalau tidak, kita tidak boleh sustain. Kita tak boleh maintain our performance. Betul? Okay, boleh? So that's why pastikan anda dapat buku ni dan juga anda boleh rujuk nanti. The Five Pillar of Excellence Safety and Practitioner. Betul? Betul. So setiap orang nak jadi lebih baik. Betul? Siapa tak nak pergi? Siapa tulis itu? Siapa tulis? Saya nak jadi baik. Tulis? Tulis je. Saya nak jadi lebih baik. Betul? Semua orang nak gaji lebih. Semua orang nak kata umur panjang. Semua orang nak lebih sihat. Betul? Tapi kita sendiri perlu tahu kita kena buat sesuatu yang lebih cemerlang. Itu penting. Okay? So, lebih kita ulang kajian, saya terangkan apa dia the five pillar tu. Okay, pillar yang pertama, untuk kita menjadi safety practitioner yang kuat, kita kena tahu yang pertama apa dia? Kita kena tahu legal dengan technical. Itu penting, tuan-tuan. Yang pertama, kita kena tahu legal dengan technical. Legal, kita menyebab kita tahu apa yang kita perlu buat mengikut landas yang sebenar. Dan juga legal kita akan tahu kerana sekiranya kita tidak melakukan, majikan tak melakukan, ia akan mendapat kesan dia. Okay? So, kat situ juga kita menerangkan tentang kesan dia. RM50,000, 3 tahun penjara, maybe RM10,000, 2 tahun penjara, nampak tak? So, itu adalah juga dipanggil kesan dia sekiranya tak comply. So, that's why kita kena tahu dan kena jelas. Ada yang tanya saya, Encik Fakul perlu hafal ke legal ni? Cik Fakul, perlu ke orang kata kita memorize the legal? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting adalah kita tahu bagaimana nak merujuk benda tu. Okay? On that part. Then, keduanya, kita juga, yang pertama tadi, kita kena tahu apa dia? Legal dengan technical. Dari segi technical pula, apa yang anda tahu? Technical anda perlu tahu adalah yang bahagian trade anda. Trade di mana anda berada. Betul? Macam mana anda nak tahu trade? Trade itu berada dalam jadual pertama dalam Safety OSHA Act 1994. Apa trade dia? Kita ada perlombongan, kita ada pentadbiran, kita ada perkilangan, betul? So, semua trade yang ada di belakang sebagai jadual satu, itu adalah kepakaran yang anda boleh bina. Dan saya selalu pesan, kalau anda dalam trade anda, jadi yang terbaik dalam trade anda. Kalau anda jadi safety officer dalam kilang,
jadi safety officer dalam kilang dan beri manfaat juga kepada kilang-kilang yang lain. Ha, jadi pakar untuk safety dalam kilang. Kalau anda dekat construction, construction pun banyak juga dalam dia. Anda nak tahu tentang apa? Tentang crane boleh, work at height boleh, betul? All that particular part, safety dalam construction, anda boleh jadi pakar dalam setiap bidang. So that's why, daripada trade yang anda ada, pastikan anda memilih tiga perkara untuk anda jadi pakar dalam bidang itu. Itu penting. So that's why, macam saya contohnya, saya memilih kepakaran saya dalam tiga perkara. Apa dia? Yang pertama, kepakaran saya adalah dalam management system. ISO 9000, ISO 45000, ISO 40, that is kepakaran saya. Yang kedua, kepakaran saya adalah dari segi auditing. Saya bukan saja lead auditor untuk 5 standard. Okay? Saya juga adalah lead tutor, iaitu guru kepada auditor yang diqualifikan oleh IRCA untuk qualified future auditor. Kalau tuan-tuan tengok auditor tu tanya soalan, soalan yang diajar tu ada cikgu dia, betul? Itu dipanggil lead tutor. Okay? So, kepakaran saya kedua adalah dalam bidang auditing. Dan saya adalah guru auditor. Dan yang ketiga, salah satu kepakaran saya juga adalah dalam motivation, empowerment and psychology. Okay? So, that's why, yang baiknya di mana anda berada, dalam trade mana anda berada, dalam trade apa pekerjaan anda, cari bidang yang anda minat dan pastikan anda ada kepakaran dalam bidang tersebut. Belajar sampai khatam. Maksud saya, jangan jack of all trade, akhirnya master of nothing. Tulis itu. Jack of all trade tapi master of nothing. Faham tak? So that's why, pastikan anda pilih tiga perkara yang anda nak jadi expert dalam bidang dia. Tak payah banyak-banyak pun. Tiga je. Kalau chemical, anda boleh ambil chemical. Kalau work at height, buat work at height sampai boleh mengajar work at height. Kalau anda maybe dalam bidang orang kata manual handling, boleh juga belajar manual handling sampai anda boleh mengajar manual handling, sampai anda boleh buat modul untuk manual handling dan anda tulis-tulis buku untuk manual handling. Buat ni, anda faham tak? So, di mana anda berada, pilih yang pertama, anda kena master dari segi legal dan juga technical. Dan juga, kalau anda ada dalam bidang technical, pilih tiga bidang kepakaran anda. Okay? So, dalam tiga itu, bina sebaik mungkin. Sehingga anda boleh ke depan untuk belajar dan terus mengajar orang lain dan beri manfaat kepada orang lain. Okay, boleh? Tak payah tahu semua. Ambil tiga perkara yang anda passionate of, yang anda passion of. Faham saya? Anda dapat. Okay, boleh? So, itu pilih yang pertama. Kita kena tahu technical. Kita kena tahu juga legal. Tetapi yang paling penting, technical itu adalah bidang yang kita boleh bina kepakaran diri kita. Sehingga kepakaran itu boleh memberi manfaat kepada ramai orang dan manfaat kepada orang lain. Itu yang penting. Betul? Okay, boleh? Okay, good. So, insyaAllah, kita jumpa lagi malam besok. Kita share tiang seri yang kedua dan saya akan kupas lebih dalam lagi. Supaya anda boleh dapat manfaat. Dan seterusnya, kita dapat belajar bagaimana menguatkan diri kita. Jangan sia-siakan diri anda, sia-siakan masa anda just untuk mendengar. Betul? Tapi yang penting, mendapatkan ilmu itu penting. Berguru itu penting. Dan akhirnya juga, mendapat ilmu yang bermanfaat penting untuk anda sampaikan manfaat itu kepada orang lain. Okay? So, insyaAllah, siapa yang berkelapangan, hujung minggu ini bersama dengan saya untuk hasah pisau kita, isah pisau kontur kita, faham saya? Anda dapat? Dan insyaAllah, kita jumpa lagi malam besok. Kita ketahui pilar yang kedua, yang penting juga untuk jadi safety practitioner yang bagus, yang cemerlang, supaya anda tidak perlu lagi try and error. Tapi apa dia? Try and adjust. Tulis kat situ. Try and adjust. Apa dia lagi sekali? Try and adjust. Okay? So, see you tomorrow night. Kita akan kupas benda yang lebih best. Okay? Stay safe, stay healthy, and stay excellent. Okay, bye. Bye.